Rismaharini. Kamu jangan gaya-gayaan. Kalian itu masih di bawah umur. Nanti kalau saya dipanggil dan ditanya Tuhan dan saya tidak bisa menjawab, saya tidak akan masuk surga. Saya tidak mau tidak masuk surga. Semua yang saya miliki sudah saya berikan. Semua itu sudah tanggung jawab saya sebagaimana mestinya. Sepanjang kita niatnya bukan untuk kepentingan pribadi, tapi untuk orang lain, ngapain harus takut? Gak ada yang perlu ditakutkan. Untuk anak-anakku, tidak usah berpikir asal dan siapa orang tua. Kalian berhak untuk berhasil, karena Tuhan adil. Saya tidak peduli orang ngomong apa, karena ini saya pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Saya yang tahu siapa saya. Indonesia, ini negara yang besar, tapi saya tidak punya apa-apa. Yang membuktikan orang bisa berhasil atau tidak, itu dari usahanya berhasil menghadapi ujian dari Tuhan. Kalau saya tidak yakin dengan prinsip saya pasti tersasar. Kadang ada yang mengira saya keras dan sulit karena saya lakukan menuruti kata hati saya, dan itu terpaksa saya tempuh. Daripada saya ngenes sedih terus, begini untuk apa? Entah mengapa, saya selalu melibatkan perasaan dalam bekerja. Ini menjadi berat karena mengaduk-aduk emosi. Kelebihan saya sebagai wanita, saya bisa merasakan seperti seorang ibu bagi seluruh kota. Jangan pernah berpikir, saya bukan bagian dari sampean kalian. Tapi, berpikirlah bahwa sampeyan-sampeyan itu juga bagian dari saya, sehingga bisa berbuat baik seperti yang orang lain lakukan. Setiap orang pasti berbuat salah, jadi jangan berkecil hati. Kalau sekarang sampeyan menutup wajah, ke depan sampeyan akan berani membanggakan diri sebagai bagian dari umumnya. Masih banyak orang lain yang menderita, kalian itu jangan menyalahkan keadaan. Baju kamu masih bagus, coba lihat di sekitar kalian. Ini bukan soal gaya-gayaan, apa yang aku pikirkan ya keluar begitu saja. Aku ingin selesai masalah sekarang, itu juga. Tuhan memang menciptakan kita berbeda-beda, tapi Tuhan Maha Adil. Manusia diwajibkan berusaha dan berdoa. Sekarang tinggal kalian mau atau tidak.